Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, si Teknobi yang selalu berkreasi serba-serbi. Ya, di sini ada servisan BlackBerry 8520 ya. Ya, ini mati total. Dan setelah diperiksa, kerusakannya itu ada di baterai dan ada di LCD ya. Oke, selamat menyimak. Ya, bisa dilihat itu baut-bautnya ada di belakang 2 dan di depan 4 ya. Dan ini casingnya emang sudah belah begini ya, dan konsumen kepengen si casingnya diganti tapi di saya nggak ada. Ya udah, katanya boleh disambung aja di lem. Oke. Dan di sini saya akan mengelemnya dengan lem touchscreen ya. Oke, dilanjut lagi. Ya, itu proses pemasangan LCD yang baru. Oke, pas. Ya, ini setelah melalui proses yang panjang dan ini ternyata bekas servisan orang lain ya. Mudah-mudahan ini fix hidup kembali. Nah, itu nggak hidup. Pas dicek sama power supply, ini hidup ya. Bisa dilihat di indikator lampunya.
dan ada tulisan BlackBerry. Nah, berarti ada kerusakan di jalur baterai. Dan setelah dicek, konektor baterai yang di PCB kurang nempel ya. Ya sudah, sama saya ditambahin timah aja. Dan setelah itu down, berhasil ya. Oke, dilanjut kembali. Ya, itu bisa dilihat casingnya belah, pipet-pipetnya udah pada retak, udah belah. Nah, itu saya lem pakai lem touchscreen aja. Dan kata si user ini dibanting ya sampai kayak gini. Kayaknya ini korban pelakor. ya bercanda-bercanda ya. Nah, dan untuk mengingatkan, jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan tutorial-tutorial selanjutnya yang saya berikan mengenai perbaikan handphone, TV, PC komputer ataupun laptop dan sebagainya. Bisa cas, bisa konektor, bisa power bank dan lain-lain ya. Oke, jangan lupa di subscribe ya. Subscribe, subscribe, subscribe. Gratis nih. Oke, terima kasih.